Halo sahabat Indonesia, apa kegiatan Anda di akhir pekan ini? Jakarta tidak jadi lockdown bukan? Nah, terlalu banyak bertebaran hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab. Saya sarankan jangan mudah share atau percaya dengan informasi hoax tentang apapun. Harus ada check and recheck dulu. Sahabat Indonesia, kali ini saya tidak bicara tentang Jakarta atau lockdown atau COVID-19, tapi saya mau bercerita saja bahwa tadi pagi saya menulis satu artikel yang kemudian jadi viral yang berjudul MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tengku Zulkarnain hilang, Anwar Abbas pun datang. Nah, apa isinya? Kurang lebih begini. MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia yang didirikan tahun 1975 waktu itu. Ketua MUI pertama kalau nggak salah adalah Buya Hamka. Kemudian ada Hasan Basri dan beberapa tokoh-tokoh luar biasa seperti Kiai Sahal Masud, kemudian ada Kiai Ali Yafi. Tapi mohon maaf, setelah itu dengan segala hormat saya kepada MUI, kepemimpinan MUI mengalami degradasi trust dari publik. Nah, waktu zaman Buya Hamka, Hasan Basri, luar biasa. Majelis ini atau organisasi ini begitu dipercaya banyak orang, berwibawa, terhormat gitu ya. Apapun yang disampaikan oleh MUI didengarkan orang gitu ya. Kemudian diganti dengan Pak Hasan Basri, ada lagi kemudian beberapa ketua yang lain sampai akhirnya MUI diketuai oleh seorang partisan yang agak oportunis menurut saya, yaitu Din Samsudin. Nah, mulai saat Din Samsudin inilah MUI menurut saya mengalami degradasi trust dari publik. Kemudian dari Din Samsudin diganti oleh Ma'ruf Amin. Tidak berbeda jauh. Bahkan menurut saya pada zaman kepemimpinan Ma'ruf Amin ini MUI melakukan blunder besar. Kenapa? Tanpa melakukan tabayun, MUI menerbitkan fatwa yang memojokkan seorang Basuki Cahaya Purnama yang akhirnya melegalkan beberapa demo-demo seperti 411, 212 dan sebagainya. MUI waktu itu sangat berpihak, tidak berdiri di tengah. Nah, sahabat Indonesia, saya tidak mengkritisi kepemimpinan MUI ya, tapi pada saat kepemimpinan Din Samsudin maupun Ma'ruf Amin ada seorang sosok yang kontroversial juga, jabatannya mentereng juga, namanya Tengku Zulkarnain. Kalau saya melihat beberapa dakwah dia yang di YouTube atau di beberapa postingan yang lain, saya mohon maaf ini, kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan sangat tidak pantas dan layak disebut seorang ulama. Tapi dia seorang wakil sekjen di MUI. Ada orang bilang, kalau pengurus MUI sudah pasti ulama bukan? Nah, ini yang membuat kami bertanya-tanya. Sosok Tengku Zulkarnain ini sangat-sangat kontroversial. Ya, dia bicara tentang mengharamkan musik, dia sendiri ternyata suka main musik. Gitu. Dia mengharamkan judi, ternyata dia suka sabung ayam juga. Aduh, ini luar biasa. Dia bilang membenci etnis Cina, dia berpakaian Cina dan mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Ini benar-benar sangat kontroversi dan berpihak. Pada waktu Pilpres tahun 2019, dia jelas-jelas berpihak pada Prabowo dan Sandiaga Uno. Itu sah-sah saja. Pada waktu dia berpihak, dia selalu mencecar dan menghujat Presiden Joko Widodo dengan segala narasi negatifnya, narasi destruktifnya. Akhirnya, apa yang terjadi? Orang susah membedakan. Ini Tengku Zulkarnain bicara sebagai pribadi atau sebagai pengurus MUI. Nah, orang tidak bisa melihat lagi. Karena itu sama satu paket. Kalau kita bicara Tengku Zulkarnain, otomatis dia adalah Wakil Sekjen MUI. Jadi artinya apa? Sosok Tengku Zulkarnain membawa MUI atau lembaga yang terhormat ini ke ranah politik praktis. Nah, sahabat Indonesia, Pilpres tahun 2019 selesai.
Prabowo lagi-lagi kalah. Jokowi menang lagi. Setelah Jokowi menang, apakah Tengku Zulkarnain diam? Tidak. Terus setiap saat membangun narasi negatif. Mencerca Jokowi, mencerca pemerintah, apapun keputusan Presiden Jokowi selalu dipersalahkan dan diolok-olok. Ini Tengku Zulkarnain. Banyak sekali narasi negatifnya. Hampir setiap hari, nge-tweet setiap hari. Membuat ujaran setiap hari. Itulah sosok kontroversial dari Tengku Zulkarnain. Nah, sahabat Indonesia, tahun 2020 terjadilah suksesi di Majelis Ulama Indonesia. Pergantian ketua umum dari Ma'ruf Amin kemudian berpindah kepada Kyai Miftahul Ahyar. Nah, ada yang mengembirakan waktu itu. Dalam kabinet dari ketua umummu yang baru, Tengku Zulkarnain tidak ada. Saya bersorak gembira. Beberapa orang, berjuta-juta orang yang berakal sehat bersorak gembira karena Tengku Zulkarnain tidak ada lagi di MUI. Karena menurut saya, mohon maaf ini, karena saya sangat menghormati lembaga MUI, sosok seperti Tengku Zulkarnain ini tidak pantas dan layak duduk di kursi kepengurusan Majelis Ulama Indonesia yang terhormat. Waktu itu sempat saya kritisi, mengapa Ma'ruf Amin diam saja melihat salah satu pengurusnya seperti itu? Ternyata ini adalah, menurut saya adalah style of leadership yang tidak proper dari Ketua Umum MUI waktu itu. Sahabat Indonesia, dengan kabinet yang baru, saya berharap dan semua orang Indonesia menjawab MUI lebih moderat, lebih soft, karena kita tahu Ketua Umum yang baru ini orangnya sangat santun, keulamanya bagus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata harapan tinggal harapan. Sekjen MUI terdahulu yang bernama Anwar Abbas ganti menjadi Wakil Ketua Umum MUI. Ternyata orang ini aneh juga. Sosok yang berasal dari Sumatera Barat ini aneh. Dia orang Muhammadiyah sebetulnya. Muhammadiyah kebanyakan moderat. Ini konservatif. Setiap ada polisi pemerintah selalu dikritisi. Apapun dikritisi. Yang terakhir adalah tentang Nadiem membuat narasi meluruskan apa yang terjadi di SMKN 2 Padang. Dia pun menyalahkan Nadiem. Kemudian Nadiem dengan Menteri Agama Gus Yakut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuat SKB 3 Menteri yang menyangkut masalah pengaturan pakaian anak didik di institusi pendidikan. Dia pun protes keras. Karena apa? Karena dia maunya si Anwar Abbas ini semua murid putri yang muslim diwajibkan berpakaian atau menggunakan hijab. Ini aneh. Aneh sekali. Alasannya dia adalah untuk menciptakan ketakwaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 1. Halo Pak Kiai, Pak Anwar Abbas, bagaimana mungkin ketakwaan seseorang, kemuliaan akhlak seseorang hanya diukur bagaimana dengan cara mereka berpakaian? Begitu sempit sekali. Saya heran, sahabat Indonesia. Kalau menurut saya, ketakwaan seseorang, keimanan seseorang, kemuliaan akhlak seseorang tergantung dari apa? Tiga hal. Hati dan pikiran, yang kedua adalah perkataan, ketiga adalah perbuatan. Hati, lisan, dan tindakan. Kalau seseorang, siapapun dia, bisa laki maupun perempuan, sudah berhati baik, berlisan baik, bertindakan baik, dia akan tahu persis bagaimana cara berpakaian yang pantas untuk dirinya. Tapi jangan dipaksa. Berikan generasi kita, generasi muda kita, kemerdekaan untuk menentukan pakaian apa yang layak menurut dia. Yang digarap itu bukan cara berpakaiannya, adalah kemuliaan akhlaknya, keimanannya, tindakannya, hatinya, pola pikirnya generasi muda. Itu yang digarap, bukan cara berpakaiannya.
Anwar Abbas ini masih terjebak dengan simbol-simbol. Ada lagi temannya Anwar Abbas, Khalil Nafis kalau nggak salah, ketua dari MUI juga mengatakan kalau perlu dipaksa, kebaikan harus dipaksa. Aduh, ya Allah, hari gini yang dipaksa, yang dirubah adalah bukan cara perempuan berpakaian, tapi adalah pola pikir laki-laki dalam melihat perempuan. Kenapa laki-laki seolah-olah mempunyai otoritas untuk mengatur cara berpakaian perempuan, berbuat perempuan ini, itu, dan sebagainya? Kenapa? Kenapa seolah-olah perempuan jadikan objek? Perempuan ini setara. Mereka juga punya hak menentukan apa yang terbaik buat dirinya. Kuncinya satu, perbaiki hatinya, pikirannya, perbaiki lisannya, perbaiki tindakannya. Insya Allah, siapapun dia, termasuk perempuan, akan berpakaian dengan pantas dan layak. Jangan karena kebodohan laki-laki yang berpikir mesum, kemudian perempuan dijadikan objek, harus ditata begini, dibungkus begini, dibungkus begini. Sahabat Indonesia, kekecewaan saya adalah ternyata MUI pada saat ditinggal Tengku Zulkarnain itu masih ada sosok-sosok kontroversial. Saya berharap ini MUI ini adalah menjadi panduan atau panutan umat, bukan menjadi ajang kontroversi dari masyarakat. Akhirnya yang terjadi, orang akan mempertanyakan, Majelis Ulama Indonesia ini masih perlu atau tidak sih? Manfaatnya buat kita apa? Buat negara apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak terjadi kalau MUI dan pengurus Majelis Ulama Indonesia mampu menegakkan marwah kewibawaan lembaga Majelis Ulama Indonesia. Jangan dibiarkan orang-orang berkomentar yang sempit seperti Pak Anwar Abbas, Khalil Nafis, maupun orang-orang yang lain. Sahabat Indonesia, inilah intisari tulisan saya hari ini. Tengku Zulkarnain hilang, Anwar Abbas pun datang. Saya mohon maaf, dengan kerendahan hati saya akan melawan setiap narasi yang mengancam keberagaman kita, yang membuat seolah-olah perempuan hanya objek yang harus diatur sini, atur itu. Itu akan saya lawan. Saya sangat memperjuangkan kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama. Hanya kodrat ilahi yang membedakannya. Itu saja. Jangan semua kita mengatur apa yang terbaik buat orang lain. Yang paling baik adalah bagaimana kita mengatur diri sendiri. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya menyayangkan kepada tokoh-tokoh bangsa yang seharusnya memberikan keteduhan dan kesejukan. Saya salah satu orang yang menginginkan ada tokoh-tokoh panutan termasuk ulama. Saya sedih sebetulnya kalau ada ulama yang dihujat. Tapi kalau ada ulama yang membuat narasi, membangun narasi yang destruktif, mau tidak mau orang akan pasti bereaksi. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Saluran ini kami pergunakan untuk menyuarakan kebenaran, untuk menjaga keindonesiaan kita. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Salam damai. Rudy Eskamu.